Halo, selamat malam Bapak Ibu. Monitor Bu Sari, Terus ya. Siap Bu Sari. Selamat malam. Oke selamat Selamat malam Bu Dede <Susur> enggak? Oke, bye. mama. Kita tunggu ya. Baru 67 peserta ini. Selamat malam, Ibu-ibu. Gimana? Sudah coba cari yang mana nih tugasnya yang akan dikerjakan? Tetap semangat Belum, ya, Bu, <laughs> Ibu. Iya, ditunggu Ibu. ya. Na, ditunggu. Nanti di, di itu lagi ya, Bu. Mohon diarahkan supaya ya. bisa mengikuti uh, kalau ada tugasnya gitu kayak kemarin ya. lagi. Siap, tenang Ibu. Iya. Nanti akan ada. Soalnya saya udah 50 tahun ke atas saya. Wah, siapa ini? Dua, Boleh ribu 2002 sembilan saya pensiun. <laughs> <laughs> iya. Boleh monitor Ibu dengan siapa Ibu, Bu? Saya Bu Nenden. Bu Nenden dari mana? SD Rempoa 03 Jakarta di Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Iya, eh, Bu Nenden semangat sekali se Bu Nenden. Se Alhamdulillah. penggemar Ibu, penggemar Pak Rija juga. Wah. penggemar Pak Haris. Eh, wah. siapa nama itu? Wah, 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 Iya, 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 iya. Semoga kita bisa ketemu langsung uh. ya Bu Nenden. Sehat selalu ya, Bu siap. Nenden. Semangat siap. terus. Siap Ibu Citra cantik banget, Masya Allah. Yo, <laughs> bisa aja ibu. Iya, ibu kelihatan banget cerdasnya gitu, bu. Masya, Masya Allah, bu. Allah, ya Allah, ibu. Iya. Ibu, 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 Berkah banget ya, bu. Masya Allah, nuhun ibu, ibu juga sehat ya. Terus menginspirasi Amin. yang lain ya, ibu ya, ya Allah, Amin. Ibu. ibu. sebentar lagi pensiun, tapi tetap semangat. Nah, ibu Amin. itu mau kemana nih, bu itu? Bu itu mau kemana, bu itu? Lagi ada acara, bu. Wah semangat sekali Bu Ito, masya Allah. salah senangnya saya eh, melihat ibu-ibu yang bapak-bapak eh, yang semangat ini untuk belajar ya bapak ibu ya. Oke bapak ibu, hari ini kayaknya nggak ada pantun nih dari Pak Rijal, <tik> Pak Rijal sedang ada kegiatan menjemput anaknya di Jakarta. Jadi kita sekarang langsung start ya. Yang kemarin nanggung nih, kemarin nanggung ya <tik> dari Pak Haris informasinya. Jadi gini Bapak Ibu, untuk tugasnya, untuk tugasnya nanti ada tiga. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih ya, membuat buklet, membuat video animasi seperti yang Pak Haris ya. Dan nanti kita tunggu nih materi yang terakhir nih yang kita tunggu-tunggu membuat ATP pembelajaran dari Bu Sari. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih salah satu saja ya, salah satu saja gitu. Jadi nggak ada dua ya, nggak ada dua mengumpulkan dua tugas ya tetapi hanya satu saja nanti ada link eh, link absennya sekalian link pengumpulan tugas jadi nanti itu otomatis langsung untuk eh, penerbitan sertifikat ya Bapak Ibu ya, semangat ya Oke Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya Bapak Ibu ya sudah 1935 baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita akan mulai kegiatan kita hari ini ya dengan materi yang kemarin baru setengah nih di dipaparkan oleh Pak Haris. Jadi, biar nanti kita puas tanya jawabnya ya. Terus nanti dipraktekkan langsung oleh para trainer kita, jadi kita mulai aja langsung materinya ya materi yang kemarin video animasi yang sudah tinggal uh, melengkapi dengan audio, bagaimana Pak Haris monitor, wah Pak Haris semangat sekali nih siap Bu Citra semangat Waduh, semangat, Masya Allah sehat, Bu Sari bagaimana sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah selalu, selalu, selalu siap untuk um, untuk bersama dengan guru-guru yang semangat belajar semua Pasti, uh -huh. Bapak Ibu Bu Sari ini ada di Sumatera Barat ya Masya Allah, jadi menyempatkan diri memang uh, Karena memang suka sekali nih uh, berbagi praktik baik Apa yang sudah Busari kerjakan di kegiatan di kelasnya Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya Kita mulai dengan materi yang kemarin Shay, kita potong langsung di tengah-tengah ya. Kita penasaran banget bikin penasaran. Jadi kita tunggu nih hari ini bagaimana nih kelanjutan dari pemaparan um, materi dari Pak Haris. Dipersilahkan Pak Haris. Baik Bu Citra, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wa alaikumsalam Wa alaikumsalam Wa alaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Indonesia, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, Sunda, Banten, kemudian Jatim Pak, tulungan Jatim, mm -mm. Mm, ada yang dari Jatim juga Masya Allah kemudian Oh ada tahun yang yang depan yang... pensiun Pak, Bu Laksmi Mas. Mulyono, Masya Allah Masya Allah, kalau ketemu peserta seperti ini, kayaknya kita malu kalau nggak belajar ya Bu Betul, 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 betul. Okay, Masya Allah, semoga umur bapak dan ibu yang purna sebentar lagi purna tugas berkah kemudian banyak melahirkan alumni-alumninya yang sukses dunia maupun akhirat. Amin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya menyapa dulu kemudian kita langsung Uh, melanjutkan yang kemarin banyak kayaknya yang kemarin penasaran nih Allah saya juga penasaran. Gara-gara <laughs> <laughs> orang penasaran. <laughs> iya biarin biar seru. Biar <laughs> ya, seru ya baik. Iya. Silakan Pak. Oke okay. saya langsung saja Bapak dan Ibu sekalian mungkin saja saya bisa cek dulu Bapak dan Ibu. Oke. Okay. Kira-kira terakhir kemarin itu. Kita sudah sampai mana ya dan mau melaksanakan apa hari ini? Ya silakan bapak ibu boleh Hai, ketik di kolom chat atau langsung bersuara silakan di sini kita bebas ya bisa langsung buat video slide 5 audio waduh ini uh. banget apa uh, 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 detail banget gitu ya? Iya masya allah uh, banget, ya input audio <laughs> berarti nyimak Paris. Iya, masya Allah ya, nyimak banget ini Bapak dan Ibu semuanya luar keren, biasa. Keren, keren, luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, saya izin share screen ya. Terima kasih untuk uh, perhatiannya, kemudian uh, keikut sertaannya ini luar biasa sekali. Jadi imun imun bagi kami nih para Betul. berbagi praktik baik ya. Oke, okay, saya izin share screen. Bu Citra nggak hujan di tempatnya, Bu? Aman, Pak. Mas, malah kering kerontang gini panas. Iya, <laughs> benar. Saya kira hujan. Nah, tadi. ternyata tangga. Oke, baik. Monitor dulu Bu Citra, apakah layarnya sudah kelihatan? Oke, aman Pak. Aman, baik. Bapak dan Ibu sekalian, kita ada lima slide ya kemarin. Seperti biasa, untuk mengulas ketika kita membuat video animasi ini ada lima tips ya. Yang pertama itu background-nya dulu, kemudian kita tentukan background-nya, kemudian tokohnya atau animasi utamanya, Selanjutnya yang ketiga itu narasi atau teksnya dan uh, kesempatan kali ini kita dua nih animasinya dan animasi perpindahan slide serta animasi uh, perpindahan slide sama animasi teks dan juga terakhir adalah audio. Nah, Bapak dan Ibu, kita uh, amati kembali ya cara untuk melihat uh, berbagai macam slide secara keseluruhan kita klik aja di bawah ini pojok kanan bawah yang ada kotak-kotak empat itu namanya kisi-kisi, kemudian kita terlihat seperti ini ya baik bapak dan ibu sekalian ini kelebihan satu karena saya percobaan tadi saya X ternyata Bu Citra ada ya. teman juga di Buta Kanta, tadi bertanya dia juga sedang mengisi di webinar lain tanya kira-kira di kanva bisa nggak ya alih bahasa ya jadi ada yang nanya ini guru agama kayak ini, Saya coba-coba, oh ternyata bisa juga Bapak dan Ibu. Jadi yang Bapak dan Ibu yang bahasa Inggris sebagainya bisa diganti nih si panca belajar sejarah ini ke dalam bahasa Inggris. Oh tuh gampang Pak, otomatis. Otomatis ini bisa langsung ganti semua slide. Iya, betul sekali. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Kita mulai ya. Sekarang ini saya masukkan audio dulu. Oke, caranya Bapak dan Ibu kita langsung saja di sebelah kiri ini menu sebelah kiri ini di sini banyak menu bapak dan ibu berhubung di sini saya udah pernah buka tapi saya arahkan dulu kalau yang belum ada audio ya. sini, saya arahkan dulu ke aplikasi ya yang ya, belum ada kan. audio di aplikasi klik aplikasi kemudian ya. di sini bapak dan ibu bisa di pencarian ini ketik aja audio nanti banyak pilihannya bapak dan ibu kita lihat nah ini berbagai macam audio yang ditawarkan oleh Canva uh, luar biasa bapak dan ibu uh, ini transkrip audio ada transkripnya kemudian teks untuk audio kita masukkan teks kemudian nanti ada audionya Kemudian di sini ada kayak eh, apa namanya di luar angkasa gitu ada yang mau di sini ada beberapa beberapa pilihan. Nah di sini kita langsung ngambil eh, di audio ini yang pertama ya kita klik. Kalau misalkan kita sudah klik sekali di aplikasi biasanya dia langsung muncul nih sebelah kiri ini kita tinggal scroll scroll scroll, scroll aja. Kalau kebanyakan bagaimana tinggal kita X aja dia ada muncul X di sini. Akhirnya dia uh, hanya sedikit saja. Nah, di sini Bapak dan Ibu, uh, langsung aja ketikan ini. Coba saya cek sound. Masuk nggak sound Bu Cita? Saya ngomong mic-nya saya belum kebuka. Oke, Bapak st stop share dulu. Setelah itu, Bapak, Share lagi, lalu di pojok kanan atas di situ ada uh, share sound juga. Oh iya iya. Okay. Berarti ya, belum masuk ya tadi ya? Belum belum terdengar Pak. Oke okay. saya coba okay. ulang. Halo Pak Komarudin. Oke, okay. sudah Pak Haris? Ternyata di Apa namanya Di audio saya Sebentar Bu Ini karena saya pakai Macbook, dia harus minta Password e nya dulu Bentar, Wah. saya coba okay. Siapa? Pak. Ditunggu Pak, tenang aja sebentar saya mau cari dulu tadi nama saya soalnya pakai dua nih pakai yang satunya bisa minta tolong jadiin host juga bu yang Abdul Haris juga apa namanya Abdul Haris juga Abdul Haris oh so, 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 sebentar nggak ada pak ini sudah oh, ada, ada. bisa pak oh kok nggak bisa saya kok nggak bisa dibuat jadi kohos ya bu uh, bapak siapa lagi ini sudah kohos pak Abdul Haris yang satunya lagi yang Aha itu bu Aha sebentar nah. saya cari ya Aha nggak ada pak Abdul Haris ketik aja Abdul Haris bu sebentar oh iya ada oke sebentar oke sudah sudah hey. Pak. Oke bu, nah, bapak dan ibu berhubung ini, ini. berhubung eh, di audio laptop yang saya praktek ini tidak eh, bisa menyalakan audio, nanti saya terakhir saja ya untuk eh, menyalakan audionya atau share screen, biar kedengaran audio. Di sini bapak dan ibu. Saya langsung saja dulu, kita masukkan dulu audio. Ya enggak apa-apa, Pak. Untuk audionya mungkin nanti di akhir Bapak bisa share uh, link editnya ke saya, nanti saya coba buka ya, Pak. Oh, iya benar. Oke, okay. kita lanjutkan. Baik. Oke, okay, siap. Baik. Bapak dan Ibu, nanti langsung diketik aja. Yang pertama tadi kita klik audio adanya di aplikasi ya. Kita Bapak eh, saya saya ulangi lagi karena berhubung baru ada beberapa orang yang masuk. Bapak dan Ibu yang baru bergabung, kita saat ini melanjutkan video animasi untuk yang kemarin pada tahap memasukkan audio dan animasi. Nah, sekarang kita mau memasukkan audio. Caranya adalah lihat di sebelah kiri ini klik aplikasi, kemudian ketik audio. Ya. Selanjutnya nanti kita pilih yang ini dulu. Yang lain nanti Bapak dan Ibu bisa explore sendiri, bisa coba-coba. Jangan takut salah kalau di Canva ya. Coba terus, coba terus gitu. Oke, baik. Untuk audio di sini kita klik audio. Kemudian kita ketik aja nih the full 30 ini. Ya, kemudian saya masukkan aja. Cara masukkannya tinggal klik aja. Nah, di sini sudah masuk Bapak dan Ibu. Nah, di sini durasinya sudah sudah kelihatan. Ini layar saya.

Oke, audionya di sini sudah masuk, Bapak dan Ibu. Kita coba-coba. Oh, agak lemah ya di sini. Apa efek sinyal kali Bu Cipta eh, mungkin Bapak bisa di off cam kan? jadi oh, iya, nah, ya. Bapak -camp. jadi Bapak Ibu di sini tanda sedang adanya audio itu ada list berwarna ungu ya atau warna hijau atau warna kuning gitu artinya sudah menambahkan audio ya seperti ini aja seperti tiktok video tiktok video eh, capcut gitu ya? Itu sama, sepertinya apa tekniknya sama seperti itu transisinya. Oke, saya coba unduh lagi. Oke, kita ulangi ya. Mulai dari pertama, kita masukkan audio di sini, kita klik audio. Selanjutnya kita pilih the full 30 ini. Nah, di sini udah tak ada tanda biru seperti ini. Ungu-ungu. Ungu, iya. Nah, itu berarti sudah masuk audionya. Nah, tinggal Bapak dan Ibu. Di sini banyak berbagai macam pilihan. Cuman kita tidak main di situ. Karena kita mau langsung saja ya. Nah, di sini sudah masuk Bapak dan Ibu. Cuman kita coba lihat kita coba play di sini ternyata adanya 49 detik. Kita kan mau buat kemarin itu 30 detik saja gitu. Yeah. Tidak lama-lama. Maka dari itu, kita kompres nih beberapa slide ini kita kurangi detiknya. Caranya adalah Nah, yang ini, yang enam ini kita hapus dulu. Baik mulai dari yang pertama ini, slide yang pertama. Nah, slide pertama ini ada 13 detik Bapak dan Ibu. Cara lihat detiknya di sini ya. Kita klik dulu slide-nya, kemudian kita lihat detiknya. Kita klik detiknya, di sini kita bisa ubah ya. Bisa digeser juga seperti ini. Kita pakai konsepnya ini 5 detik aja dulu. Oke, okay, 5 detik. Bisa juga diterapkan ke semua halaman ya, Bapak dan Ibu. Biar kita tidak lama, kita langsung aja semuanya kita percobaan buat 5 detik. Nanti dis disesuaikan dengan teks yang ada di tiap slide. Mau berapa detiknya ya? Oke, okay, sekarang biar kita tidak terlalu banyak waktu, maka oh, dari itu saya terapkan ke semua halaman. Jadi 5 detik, 5 detik semua nih dari 5 slide ya. Oke, okay, baik. Di sini Bapak dan Ibu kita bisa menganimasikan tadi sudah masukkan audio sekarang kita menganimasikan uh, slide-nya tinggal gampang sekali di Canva, Bapak dan Ibu tinggal klik ke animasi ini animasikan kemudian di sini kita udah banyak sekali pilihan-pilihannya pilihan-pilihannya udah banyak banyak sekali di sini Bapak dan Ibu oke okay. Saya coba ngambil di sini transisi, nah, misalkan yang ini timbul. Sama kayak tadi bapak dan ibu bisa diterapkan ke semua tidak ke semua halaman, ya. Untuk saat ini saya mencobanya kita terapkan ke semua halaman. Oke, jadi semuanya sudah animasi timbul, ya. Kemudian bapak dan ibu karena berhubung di sini ada teks, kita animasikan juga teksnya. Caranya adalah tinggal klik aja teks. Klik teksnya, kemudian kita klik animasi ini, di timbul ini. Kemudian ini kelihatan ada teks di sini Bapak dan Ibu ya. Kalau yang sebelah halaman, berarti animasi halaman. Sekarang animasi teks. Animasi teks kita ambil yang yang ketik aja, mesin ketik, mesin ketik. bisa juga yang ini bagus. Oh iya, dia udah berubah bahasa Arab. Oke, saya ulang lagi. Ini musim tik. Kemudian kita kurangi kecepatannya sedikit. ini sudah teksnya Mesin tik ya. Baik. Selanjutnya yang slide yang kedua tinggal kita klik aja nih slide nya Bapak dan Ibu. Kita klik, kemudian kita klik lagi teks, kemudian kita klik animasikan ini. Selanjutnya kita klik mesin dik. Oke, kita kurangi sedikit biar kecepatannya biar terlihat dan terbaca oleh siswa kita. Nah, selanjutnya di sini kita seperti yang slide 2 juga, slide 3, mesin tik juga. Oke, kita kurangi juga. Seperti itu, slide 4 juga, kita klik slide 4, kemudian kita klik teksnya, selanjutnya kita klik animasikan. Kita perhatikan ya, kalau di sini ada tanda ungunya di bagian teks, berarti ini sedang menganimasikan teks. Ya. Kita ambil yang sintik juga. Kita kurangi kecepatannya. Dan yang terakhir ini. Nah, yang terakhir kita pilih. Boleh kita ganti satu lain. Oke. Okay. Nah, di sini Bapak dan Ibu udah semua ya. Di sini sudah semua kita animasikan. Nanti kita coba ya Bapak dan Ibu. Kita coba. Nah, di sini uh, slide-slide-nya sudah dianimasikan. Kemudian teksnya sudah juga. Sekarang kita mau animasikan transisi dari slide 1 ke slide 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan ke 5. Gimana caranya? Bapak dan Ibu, di tengah-tengah sini, kita arahkan aja kursornya. Nanti dia keluar sendiri ya. Nah, keluar tanda seperti ini. Bapak dan Ibu klik yang ini. Ya. Tambahkan transisi. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada beberapa transisi yang bagus nih. Oke. Okay. Di sini saya ambil yang transisi ajaib. Kita tinggal klik kemudian terapkan ke semua. Ada durasinya juga ya transisinya Bapak dan Ibu. Kita bisa tiga tidak 3 detik gitu. Misalkan 3 detik. Atau enggak, kalau memang ditawarkan di situ 5 detik, mungkin kelihatan bagusnya uh, normalnya 5 detik. Kita coba aja. Nah, kemudian kita terapkan ke semua. Sebaiknya kalau yang transisi ini, sebaiknya, sebaiknya, itu jangan diganti-ganti animasinya. Udah satu aja gitu. Biar uh, orang itu akan fokus untuk uh, teksnya Gitu baik kita terapkan ke semua. Nah, sudah kelihatan tanda bintang di antara slide 1 dan 2, slide 3 dan 4, 2 dan 3, 3 dan 4 dan seterusnya. Oke, di sini sudah 23 detik Bapak dan Ibu. Ya. Nah, oke, baik. Bu Citra, boleh minta emailnya Ibu? Biar nanti langsung kebaca sama Ibu. Uh, ini aja. Bapak kirim link edit aja ke WhatsApp grup whatsapp oh, gitu. saya japri aja langsung. Oke, baik, baik, baik. Saya bagikan link. Ya. Nah, ini sekalian ya, Bapak dan Ibu ya, kalau misalkan Bapak dan Ibu lagi presentasi eh ternyata ada kendala nih. Nah, ada solusinya. Solusinya bisa dibagikan juga ke rekan sejawatnya gitu ya. ya. Link yang ini aja, Pak. Link yang yang bisa diedit aja ya. Ya, itu aja. Nanti saya coba ini. Ya, itu. Oke, kirim Japri aja, Pak. Oke. Kita saksikan dari Bu Citra. Oke. Wow. Ininya saya belum login lagi. Oh, ya. Lama ya, atau di ini, Pak? Di kolom, di handphone aja ya, di kolom... Ah, oh, di kolom, di kolom chat? chat aja ya? ya, chat chat zoom ya. Kalau bisa, ya, eh, boleh-boleh, tapi nanti ini aja, Pak. Uh, pribadi langsung ke saya. Oh iya, iya, benar-benar. Ya, chat pribadi aja langsung ke saya ya, yang di... Oke, okay, sudah, Bu Citra. Oke, okay, sudah Oke. Okay. Uh, izin share ya bapak ibu. Hmm. sebentar Oke ini dia. Sudah terlihatkah? Sudah bu Citra. Oke kita akan tampilkan ya. Tertanam bapak ibu. Benaran bu Citra. Terdengar? iya, terdengar cuman agak besarin lagi full biar full kelihatan. Oh oke, oke, sebentar, sebentar. Tampilkan, oke, kita tampilkan ya, Bapak Ibu. Ya, Tuh, tulisannya apa itu? Itu tulisan yang pertamanya apa ya, Pak? Ah itu Bu Citra coba di tolong alihkan bahasa tadi belum saya oh, Oke okay, gini, oke okay, ini bapak ibu ini kayak bahasa oh kok oh, tuh? Tadi apa? bahasa kayaknya bahasa <laughs> Udah terjemahkan aja. Oh ini terbalik ya si iya, panca terbalik. belajar. Imak nah. ini itu tadi alih bahasa bahasa Arab bu. Oh iya, ada tulisan bahasa Arabnya ya. Sebentar, saya kembalikan ini ya kembalikan dulu ke terjemahkan, Bu. Oke, sebentar. Oh iya, dari belakang ya, bahasa Arab ya. <laughs> Indonesia, oke. Ini kita ambil halaman satu aja ya. Oke, kita coba saksikan full layar. Nah, kita akan lihat nih, diapain, diapain, ya Allah ya, keluarlah Dede. <laughs> Kenapa Bu Sari masih ada? Sebentar, sebentar. Masih ada yang ininya? Saya ya udah ketik-ketik manual aja, Bu. Enggak, enggak. Udah, sudah, Pak. Ini cuman... Uh, ini nih, sebentar. Saya klik ah, sebentar nah ini ada dua Pak ada dua ini saya hapus dulu ya oke ya kita saksikan Bapak Ibu sudah dianimasikan sudah ditransisikan Loh? Kok masih yang ini <gak> kok masih yang ini ya uh, sebentar ini kan bahasa Arab ini kan kita hapus nah Kok oh, masih ya, Pak? Kenapa ya, Pak? Iya. Coba Coba kita pakai teks tambah teks yang lain aja ya. Teks biasa aja ya. Apa ya, tadi itu. tulisannya, Pak? Tadi Ayo, tulisannya Bapak. adalah si Panca belajar sejarah Ini saya lagi kolaborasi sama Bu Citra Bapak dan Ibu. Jadi saya ya. bisa pas saya juga. Kemudian sambil bersama-sama untuk ganti. Di... Ini sudah bahasa Indonesia padahal. <tuk> Oke, okay, sudah, Pak. Oke, okay, bisa dicoba. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini kan uh, musik di akhirnya itu kan seperti menanggung ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita nah. untuk musik bisa kita uh, atur ya, Pak, di fade in fade out. Nih di sini. Iya, benar sekali. Nah, jadi untuk di akhir ini bisa kita haluskan jadi terakhirnya itu dia musiknya itu tidak apa namanya ini sama ya musiknya ya the full ini apa ini ada sama, dua musik sama. sama hapus aja satu ya yang satunya ada ya ada dua ini Sebentar. oh iya, yang sama sama bu sama bu satu lagi berarti ya. Di akhir musiknya itu smooth gitu ya, jadi halus, tidak langsung stop. Nah, di kita klik eh, bagian audionya, lalu kita klik lagi fade in, fade out-nya. Jadi, kalau fade in itu di awal, fade out di akhir. Oke, lanjut, Pak. Oke, Bapak dan Ibu sudah konten saya. Kita stop share sudah... Ya? ya, sudah selesai tes. Stop selesai. share apa dari saya? Udah, uh, stop share aja Bu. Enggak apa Oke, okay, siap. Silakan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita download. Ini kita sampai upload atau gimana Bu Citra? Ya, sampai upload. Uh, kita langsung... pakai TikTok atau apa? Bebas Pak, bebas. Silakan. Di Reels boleh, di TikTok juga boleh dan jangan lupa ya Bapak Ibu jika ingin uh, mempublish boleh mention Canva Indonesia. Jadi siapa tahu dari Bapak Ibu ini bisa jadi salah satu duta Canva berikutnya. Ya, Pak. sering kasih, jangan lupa. Iya, Pak. Iya, Buluki. Luki. Tidak banyak kok, Pak, ayamnya. Nanti kalau ada yang besar, saya beli sampai Pak, ya. Paris? halo Pak Haris monitor, iya Bu Citra, ya. ternyata ya, maaf maaf. Ya. Oke Bapak dan Ibu sekarang konten video kita sudah jadi. Sekarang kita bisa post di TikTok maupun di Instagram ya. Iya. Ini saya kalau di laptop nih kurang memasukkan ini apa namanya uh, TikTok. Ini belum belum share screen pak? Iya sebentar. Memang di awal itu saya juga biasa pakai HP ya, tapi lama kelamaan iya. kita pakai laptop malah lebih luasa pak. Oh gitu ya bu ya. Hmm. Ah ini ini salah salah emailnya. Saya pakai email yang satu ini. Ya, I Pak know. Haris ada yang nanya nih Bu Ito, ya yeah. saya uh, ini nih kayaknya keren banget nih Bu Ito lagi perjalanan tapi tetap menyimak ya. Uh, bu Ito <laughs> Insya Allah. bertanya nih Pak, yeah. apakah setiap slide bisa berbeda untuk audionya Pak? Oh bisa bisa banget bu, bisa banget kita bisa mengganti dengan misalkan slide satu itu tadi opening kemudian slide 2 lagu kebangsaan bisa bapak dan ibu bisa ya. sekali tinggal nanti diatur durasinya durasi slide nya gitu seperti okay. itu benar kan putri saya ada... betul Kak? sekali oh ya pak ada yang nanya lagi nih pak kalau misalnya kita ambil audio dari luar apakah bisa pak diunggah ke canva bisa sekali bapak dan ibu ini dimudahkan banget kita di canva nih ya kayak misalkan lagu indonesia raya gitu gitu ya atau ya. enggak lagu apa namanya Garuda Pancasila gitu Betul saya coba bisa cek kita oh langsung ya. ya belum ada tadi penyediaannya di kanva, ibu jadi kita ngambil dari luar kemudian hmm. kita upload seperti kita upload foto gitu bisa di ya. situ ya oke okay. selanjutnya coba ya kita lanjutkan dulu untuk nah. kita unduh ya bapak dan ibu kita download Uh, hasil dari video tadi, kemudian kita masukkan ke saya di sini saya contohkan pakai Instagram aja. Nanti jangan lupa Bapak dan Ibu di tag ya Kanva Indonesia, IG Canva Indonesianya, kemudian semoganya nanti diteruskan nanti di post lagi sama Canva Indonesia. Oke. Okay. Banyak. Uh, buat, buat banyak aja konten-kontennya Bapak dan Ibu. Biar bermanfaat untuk anak muridnya. Apalagi yang punya grup kelasnya. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa ya. Oke, okay. Bapak dan Ibu. Cara downloadnya. Kita klik bagikan. pojok kanan atas. Seperti halnya. Bagikan yang lain-lain ya. Kita download. Kemudian kita unduh. Kemudian di sini bapak dan ibu langsung aja kita unduh bisa juga besarkan kualitas kita tapi saya cobakan di sini eh, yang direkomendasikan oleh hmm. kan Fajar biar ya, agak cepat nah di sini sudah ada kita kemudian kita unduh. nah di sini juga ada pilihannya bapak dan ibu hubungkan akun media sosial anda gitu nanti eh, dengan menghubungkan akun media sosial ke Canva, lisensi musik penggunaan satu desain Anda akan terdaftar di akun Anda. Setiap kali Anda menggunakannya dalam video baru, ekspor desain. Jadi kita sedikit tidaknya kita literasi juga di dalam Canva ini, ini keterangannya apa ya? Ini keterangannya apa ya? Seperti itu. Nah, ini sedang diunduh ya, Bapak dan Ibu. Okay, di sini Nah kira-kira ada ada di kolom chat ada pertanyaan apa Oke okay, saya cek ya Pak uh, ada lagi nih tadi uh, dari nah untuk pengaturan kecepatan animasi teks ada tanda crown Bukankah itu berbayar Adakah Adakah cara lain untuk mengatur kecepatan tanpa harus menggunakan fasilitas Pro yang Pro ya Uh, animasi teks, Bapak, Ibu, uh, sepengalaman saya memakai kanva untuk pendidikan, ya, tidak ada tanda crown atau yang uh, memang itu bakal bayar, tetap semua itu gratis, dicoba aja tanda crown itu, kalau Bapak, Ibu belum menggunakan kanva untuk pendidikan, pasti bayar. Nah, tapi kalau Bapak, Ibu sudah memakai kanva untuk pendidikan, itu bisa langsung bisa dipakai apapun itu fitur apapun, audio apapun, elemen apapun, animasi teks apapun bisa. Ya. Yeah. Uh, uh, Bu Neneng Herawati dari SMPN 9, adakah di sini? Apakah sudah kanva untuk pendidikan? Halo, Bu Neneng. Oke, okay, Bu Citra, ini udah selesai nih. Kita ke okay. coba ya. Langsung. Bapak dan Ibu udah di sini sudah terdownload, sudah di-download, kemudian masuk ke download file yang ada di komputer kita ya. Selanjutnya kita buka Instagram, kemudian di sini klik buat ya. Kemudian kita pilih dari komputer. Nah, di sini ada si panjang. Tinggal kita klik, kemudian open. Nah, kalau kayak gini bagaimana? Tinggal klik SMS, yang Bapak-Ibu. Iya, edit ya, ya. Ukurannya, iya. Kemudian selanjutnya. Nah, di sini kita langsung klik selanjutnya. Jangan lupa mention ya, Bapak-Ibu. Kanva, kanva Indonesia, mention juga. Misal kalau bapak Bapak Ibu sudah eh, ingin mengerjakan bagian video animasi, Bapak Ibu boleh eh, langsung publish di IG Bapak Ibu, lang lalu langsung di tag eh, Pak Haris, saya, Bu Sari, dan semua trainer di sini. Lalu Bapak Ibu jangan lupa mention Kanva Indonesia, ya. Yeah. pak harus ada yang nanya nih ya sambil ini ya menunggu ya. Uh, apa bisa videonya bukan berupa ppt tapi tapi video asli diedit di canva bisa kak pak bisa sekali bu sangat bisa masukin aja bapak dan ibu di unggahan ya nanti hmm. langsung uh, klik aja nanti diarahkan oleh canva itu maunya di mana editernya nih ya. uh, mau di reels kah? mode ini mode animasi reels atau di dalam apa namanya YouTube presentasi Yang... ya model presentasi. presentasi video ada ya ya tinggal klik aja videonya pak ketika udah dikompres kemudian klik aja videonya di situ langsung kita ngulik mau di apa namanya di crop kemudian mau di kecilin dan sebagainya bisa Betul. nah di sini bapak dan ibu ya kita masukkan uh, ini apa namanya judulnya nanti bapak dan ibu bisa tambahkan juga hashtag juga boleh misalkan hari kelahiran Pancasila, Pancasila atau enggak nanti, kemudian guru duta Kanva atau enggak, tambah lagi hashtag igi Tansel misalkan gitu. Oke, nah kemudian tandai lokasi bisa, kemudian uh, bisa juga nih tandai orang bisa di sini ya. Yeah, ya mention ya yeah. Indonesia. Yeah. Kita coba ya, Bu Citra ya. Bu Citra ya. ada juga nggak Bu Citra? nih. Ada dong. Ah, langsung, langsung. keluar. Ya, kita ya. tag Bu Citra. Ya. Kemudian kita tag Bu Sari. Ya. Alfisari Sari ya namanya Bu Sari ya? Siapa? Aflili Pak. Nama saya memang agak unik loh Pak. <laughs> Alfili. Nggak ada, nggak pasaran Pak. Alfili. Pa. Aflili. 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 Ah, itu, Pak. Oh, ini bawah. Iya, bawah-bawah. Keduanya bawah. iya sih, Semua yang bawah yang saya pakai sekarang. Oke, kemudian Igi Tangsel ada nggak Bu Citra? Ada apa? Ada Igi Tangsel, Kanva Indonesia. Oke, kita pandai nah. Kanva Indonesia juga nah kanfa Indonesia jangan takut juga kanfa yang pusatnya juga nggak apa-apa boleh <laughs> okay. silakan oke okay, sudah ditandain kemudian ya. kita bagikan langsung bagikan sudah selesai reels dari kita sebagai guru Indonesia eeh, kita membuat keren. konten persiapan untuk hari kesaktian Pancasila agar siswa-siswi kita Melek, melek. Kalau saya orang orang Bima itu nggak bisa bilang eh melek. <laughs> melek, pak melek. Melek, melek. Oke. Melek. <laughs> Oke, okay. nah, okay. sudah. Nanti tinggal kita lihat. Sini ada kita tinggal refresh kemudian dia keluar. sudah, sudah. Ya. Tinggal kita klik Reels, kemudian Sudah, tinggal nanti dibagikan ya Bapak dan Ibu bagikan linknya, boleh Oke, okay. sekian okay. mungkin dari saya Untuk malam hari ini Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Boleh dong Tanda jempol sebanyak-banyaknya Untuk Pak Haris Di kolom chat boleh Bapak Ibu silakan Ya, terima kasih Bu Ito. Wah, Bu Weni terima kasih. Pak Maman terima kasih. Wah, Bu Bayu. Masya Allah. Sehat Bu Bayu. Wah, Bu Maria. Terima kasih. Pak Iwan terima kasih. Bu Rini. Halo. Terima kasih Bapak Ibu. Masya Allah. Langsung ya. gasken sekarang bikin. Gak usah bingung-bingung. Untuk buat kontennya kita sesuaikan saja dengan momen-momen uh, yang memang sedang uh, tren ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin me me membuat nih sebentar lagi nih bulan Oktober tanggal 2 kan hari ba hari batik nih. Wah, di Kanva banyak banget tuh elemen-elemen batik yang Bapak Ibu bisa eksplor ya. Dibuat langsung di tag ya. Di tag ke Duta Kanva nih. Ada di sini ada Citra saya, Citra Afnijaya, Pak Agus, Agus apa? Guru Rantau ya. Bu Sari, Aflili Sari, boleh langsung ya. Jangan lupa juga di-mention Indonesia. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Mudah kan? Ya, mudah pastinya kalau kita mau coba, coba dan coba lagi. Oke Bapak Ibu, nah sampai sini. <gif> kita tunggu, kita coba cari ada yang mau bertanya nggak sih? Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya nih. Ada yang ingin bertanya kah? Silakan Bapak Ibu bertanya langsung mungkin Bu Citra. ya langsung aja nih sekarang nih ya. Silakan Bapak Ibu boleh uh, uh, on cam langsung aktifkan speakernya. Sama-sama Bu Aida. Baik Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya yang masih penasaran nih bagaimana sih cara nguliknya. Ayo boleh nih masih ada waktu. Boleh Ibu di upload di TikTok juga boleh. Canva juga sudah ada di TikTok. Silakan di-mention di TikTok ya. Karena memang Bapak Ibu kita sebagai guru juga tidak bisa lepas dari medsos ya. Karena untuk branding kita bagaimana juga untuk nge-branding sekolah kita ya. Oke. Ya. Baik. Sama-sama Ibu. Oke, gimana? Ada tenang aja ya ibu ya ada ada YouTube-nya nanti kita akan share di grup nanti bapak ibu bisa langsung uh, kulik kulik lagi karena nanti ada waktu seminggu untuk bapak ibu mengerjakan ya seminggu lagi untuk kami untuk kurasi ya untuk memeriksa lalu seminggu lagi penerbitan sertifikat ya oke bapak ibu kita lanjutkan Oh, Bu Sri Rahayu nih. Oke, okay. Bu Sri Rahayu dari SDN Telaga Asih 2 Silakan Bu Sri Rahayu. Baik ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Izin off cam ya hey, ibu. Ya. Silakan ibu, apa-apa. Ibu yang saya ingin tanyakan tadi pakainya pakai poster atau apa ibu itu bu? Maaf oh. tadi kurang bu. Oke, okay. silakan Pak Haris Yang poster maksudnya itu Templatenya uh, awal... kali ya Pak? Templatenya Pak? Iya. Oh templatenya uh -huh. Tem Boleh template. sambil di share screen Bapak biar jelas ya Iya, iya, iya okay. Jadi templatenya ini Bap Bapak dan Ibu oh ini awal mulanya itu dari kosong ya karena kosong kemudian kita ngambil eh, apa namanya ini kok nah nomor ini ah Ke beranda dulu kali pak kita beranda terus ambil eh, di situ kan ada medsos ya media sosial oh. jadi bisa dipilih oh, Rios, bu gitu sri itu. kemarin hadir nggak bu sri ya tidak pak, alhamdulillah nah. tadi dapat kabar dari teman nih, jadi baru tahu nih. Oke, okay, ya ibu. Nanti ada link YouTube juga ya, cuman saya arahkan dulu awal-awal mulainya ya. Iya. Biar yang ibu. lain juga semakin jelas ya pak. Iya, benar sekali. Nah, bapak dan ibu setelah terbuka kanvanya di awal, kemudian kita klik beranda, selanjutnya di sini ada media sosial, kita klik. Selanjutnya karena ukuran reels TikTok kemudian reels eh, YouTube dan Facebook itu sama, maka kita ambil aja yang ini sampelnya ya. Reels Instagram bisa juga video TikTok ya. Oke. Okay. Selanjutnya nanti akan keluar sesuai dengan ukuran yang telah dicontohkan tadi gitu. Nah baru di sini kita masukkan konsepnya adalah tadi background ya bisa diambil di background di sini. Diambil di desain ya. Iya, kita bisa modif ya, Tinggal dimodif. Nah, mau Hari Lahir Pancasila juga udah ada di Ibu pada Ibu ya. Nah, oh. cuman tadi saya konsepnya adalah tidak ada kontrol selama memperingati, tapi me, apa namanya? mengedukasi siswa itu tentang uh, apa sih Hari Lahir Pancasila itu? Kenapa di uh, ada uh, tanggal 1 Oktober itu diperingati Hari Lahir Pancasila gitu ya. Hari kesaktian Pancasila gitu. Naik, Baik. Baik. Gitu. Oke. Seperti itu, Bu Sri, ya. Iya, bagaimana Bu Sri? Sudah jelas kah? Ya, terima kasih banyak. Jadi langsung oh, ya sama di template-nya nanti. Semangat ya, Bu Sri ya. Semangat mencoba iya. ya Bu Sri ya. Semangat mencoba. Baik, baik, Pak baik terima kasih oh, banyak oke okay. jadi bapak ibu jangan khawatir nanti kami akan kirimkan link YouTube-nya jadi bapak ibu bisa belajar lagi bisa diputar ulang bisa dipost bisa di ya, pokoknya bapak ibu tenang saja nanti kita akan kirimkan link YouTube kegiatan yang hari pertama dan hari kedua ini ya oke okay. ada lagi kah yang ingin bertanya Oke, siap. Sekarang sudah 20.24, kayaknya waktunya kita ke materi berikutnya. Jadi, kita all in kan nih materi yang sekarang ini untuk eh ya. uh, materi kita kasih waktu dan tempat kepada Ibu Sari. Dipersilahkan Ibu Sari dikulik kanvanya. Bapak Ibu, jangan lupa pantau ya, simak baik-baik. Jika ada yang ingin bertanya dicatat dulu nanti di akhir kegiatan ada tanya jawab. Silakan Bu Sari. Terima kasih Bu Citra. Um, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Selamat malam Bapak Ibu semua. Um, sangat seru abu. ya tadi dengan Pak Haris. Memang itu materi yang kekinian banget ya. Semua Betul. guru sekarang sudah uh, harus bisa jadi konten creator juga. Jadi materi kita selain di kelas juga bisa kita sampaikan lewat medsos karena memang siswa-siswi kita sangat akrab dengan medsos zaman sekarang ini. Uh, Bapak-bapak ibu mudah-mudahan materi berikut ini juga bisa uh, membantu bapak ibu semua. Kita akan uh, menyusun ATP alur tujuan perencanaan pembelajaran uh, mendesain yang menarik menggunakan tanpa Oke okay? saya screen ya bu Cit. Ya, silakan Ibu. Sudah muncul kah? Sudah Ibu. Silakan. Sebentar. Sudah. Sudah. Kita akan mendesain ATP yang menarik di kampas Sebelumnya perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya saya dari kemarin hadir menyimak Tapi hari ini baru kesempatan untuk uh, berkenalan dengan Bapak Ibu semua Jadi perkenalkan nama saya lengkapnya Aflili Sari Memang agak unik ya Orang seringnya nyebut Afrili atau Afili gitu kalau biasa dipanggil Sari. Saya adalah guru kimia di SMA Negeri 2, Gunung Talang Provinsi Sumatera Barat. Bagi yang ingin berkenalan lebih lanjut, boleh di, di medsos saya. Di Facebook ada Aflili Sari, Instagram dan TikTok juga. Semuanya pakai nama asli saja, Aflili Sari. Silakan ya Bapak-Ibu, nanti kita okay. uh, bisa lebih lanjut untuk uh, berhubungan di luar webinar ini. Baik, karena sudah malam nih Bucin. Sepertinya perlu pemanasan lagi. Wah, oh, kayaknya seru. Nah, tes pemanasan game, game. dulu. Nah, Baik, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu ketikkan di kolom chat saja. Hmm. Apa sih bedanya terlihat dari gambar satu dan gambar dua ini? Silakan. Ayo Bapak Ibu diketik. Silakan. <laughs> seru nih, seru. Nih. <laughs> pemanasan dulu, Oke, ya. Pemanasan dulu. Adakah nah. yang berbeda dari dua gambar ini, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Langsung diketik. Ayo, ayo, silakan. Di kanan, Bu. Telinga anjing abu-abu dan anjing kecil coklat di belakang. Mata oh, anjing iya. nomor satu. Ada, Bu. Ada, telinganya. Tapi... Kalau samping kanan, telinganya di atas satunya enggak. Ada posisi anjing, anjing coklat. Ada binatang di belakang anjing putih. Jumlahnya sembilan. Wah, wow. wow. banyak ternyata banget ini. Ternyata memang apa ya, masih fokus semua ya. Fokus, ternyata, fokus. alhamdulillah ya. Sepertinya memang masih semangat belajar nih, Bu Cik. Banget. Oke. Okay. Apalagi ya, di kita... grup hmm. kelas kanva ini. Iya, padahal sekarang malam mingguan loh ya, tapi semangat ya, ya? belajar. Iya. Kita malam mingguannya bersama-sama di kantor, bapak ibu. Ah, iya. Oke, kita lihat. Ada yang senyum. Jawabannya itu. Oke. Okay. Heeh. <laughs> uh -uh. Itu tuh saya uh, Awannya satu. Uh -uh. Yang anjing ada yang tempatnya itu yang Bapak giginya Ibu. kelihatan, <laughs> gigi anjing, Pak Maman bener sama oh, saya. Gigi. <laughs> oh iya, giginya ini ya, ah iya. Lalu warna rambutnya ini oh, iya putih warna coklat. Nah, ini ada belakangnya ekor anjingnya nongol, ini enggak. Hmm. Semuanya masih jeli. Kita beri aplaus untuk semua peserta okay. malam ini. Okay. Aplaus, Bapak Ibu. Eh, uh, Bu, ini ya, kransi buat di kanva saya bilik. kemarin coba masukkan di Canva, uh -huh. cuman um, ya ini tidak, saya cari di Google. Cuman di Canva bisa, nanti kita coba. Kemarin saya coba buat, cuman uh, kurang puas gitu. Jadi saya searching-searching lagi. Oke, okay. uh. bisa nih kayaknya bisa eh. ya dibuat ya Bu ya? Bisa buat bisa, di Kama, bisa. ya Bu ya? Bisa, bisa. Saya sudah coba ah. kemarin. Oke, okay. Jadi ya, kita Bapak lanjut Ibu. Bapak Ibu. Siap. Jadi, oh, kita akan membahas malam ini mengenai alur tujuan pembelajaran. Um, serasanya seluruh Indonesia sekarang sudah menerapkan kurikulum nasional, jadi sudah uh, familiar ya dengan istilah ATP ini. Jadi, alur tujuan pembelajaran sendiri adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi, kita menyusunnya biasanya itu dari yang termudah sampai yang paling kompleks ya. Jadi ada lagi uh, beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menyusun ATP itu adalah memastikan kesinambungan pembelajaran. Jadi antara ATL, tujuan yang satu dengan tujuan yang lain itu memang uh, berhubungan lalu memudahkan perencanaan pembelajaran kalau ATP yang kita susun itu sudah um, memudahkan kita sudah sesuai dengan yang akan kita ajarkan di kelas itu lebih memudahkan kita lalu selain itu juga memudahkan untuk evaluasi pembelajaran kita bisa melaksanakan penilaian per tujuan atau per maunya dua dua tujuan digabung itu uh, disesuaikan nah kita lanjut bapak ibu apa sih prinsip penyusunan ATP ini saya rangkum dari beberapa sumber ya yang pertama itu adalah kejelasan dan spesifik jadi ATP yang kita susun itu harus jelas ibaratnya nih saya mau ke Jakarta saya mau ambil jalur mana gitu kalau saya dari Sumatera Barat ini kalau mau naik mobil itu bisa tiga jalur saya bisa lewat eh, Damas Raya atau bisa letakkan baru atau saya bisa lewat ke pesisir selatan. Nah, saya mau ambil jalur yang mana yang mana untuk sampai ke Jakarta itu harus jelas dulu, harus spesifik. Kalau saya mau ngambil jalurnya ke Damas Raya, berarti nanti akan tembusan ke Jambi, lalu lanjut ke Lampung dan menyeberang Nah, harus jelas dan spesifik langkah-langkahnya. Jadi, kita jelas, walaupun tujuannya sama-sama Jakarta, kalau ibarat kata orang tidak satu jalan ke rumah itu benar sekali bapak ibu tapi kita mau ke rumahnya itu lewat jalur mana nah itu harus jelas yang kedua adalah terukur dan dapat dinilai jadi tujuan yang kita susun itu bahasanya itu kita e, memang kita tuliskan agar bisa kita ukur nantinya agar bisa kita ambil penilaian dari tujuan pembelajaran yang kita susun yang ketiga adalah relevan dan berarti Tujuan pembelajaran tentu saja harus kita sesuaikan dengan topik atau materi yang akan kita ajarkan. Ini rasanya sudah makanan sehari-hari sebagai guru. Lalu yang berikutnya yang tidak kalah penting tentu berurutan dan logis. Tidak mungkin saya mau ke Jakarta, oh, loncat dulu ke Lampung baru balik ke Pekanbaru. Nah itu tidak logis. Lalu berikutnya adalah fleksibilitas. Kita berada di kurikulum merdeka sangat fleksibel. Kita diizinkan mau seperti apa eh, menyusun alur tujuan itu terserah kita. Mau nyamannya kita dahulukan yang si B daripada si A terserah kita. Itu fleksibel. Nah, itu sedikit pengantar Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke materi eh, langsung ke eh, penyusunannya. Masih semangat ya Bapak Ibu semua. Semangat dong Ibu, ini kan banget banget nih bisa dipakai langsung di kelas ya Bapak Ibu iya. ya. Iya. Seperti biasa, bentar Bu Cik, di layar saya penuh dengan teks-teks. Oke, kita langsung ke di sini saja. Cari di konten kanva. Kita pilih template. Karena kita mau bikin um, alur, jadi kita carinya bisa coba-coba tadi alur proses. Nanti akan muncul banyak tempat tanpa yang bisa kita pilih. Nah, gitu. nah tinggal kita pilih bapak ibu di sini ada disediakan sepuluh ribu template untuk alur ini kita mau oh. pilih yang mana nah itu disesuaikan dengan selera sebenarnya ya kanva itu mengakomodir semua selera yang suka bakso yang suka sate semua ada yang suka warna-warni yang suka dengan gaya yang tegas itu lengkap, ada lengkap pokoknya nah, ya bu ya kita cek tuh lengkap ya semua ada mau cari apapun ada nah kita mau pakai yang mana itu oh, terserah nah kita cek ke bawah mungkin ada lagi yang menarik atau kita oh, suka bapak ibu memang kadang-kadang saking banyaknya disediakan template justru bingung milih pernah nggak kejadian kayak gitu bu untuk ini milih, -milih template aja gitu. ih Ibu itu tuh, saking saya banyaknya ya, setiap template ini, saking, pokoknya. Setiap kali saya mau mendesain, oh. itu milih template aja, itu setengah jam. Tapi kalau <laughs> sudah dapat, ah, <laughs> kalau sudah iya. dapat template yang cocok, itu langsung ide keluar, ah, langsung langsung klik, klik, klik gitu ya. Iya, nah, betul. Kita mau yang mana nih, Bapak Ibu? Yang apa ya? Seperti ini aja boleh-boleh, itu Ibu yeah. lebih jelas ya. Ini sebenarnya infografis, boleh ini ya infografis. Ehm, nanti kita sesuaikan, ehm, tergantung tujuan kita juga. Kalau mau ATP-nya kita cetak, berarti kita jadikan ya ukurannya A 4 dulu, ya. Kita sesuaikan Bapak Ibu. Yang pertama tentu. Betul judul, si judul. Lupa. Nah tergak lupa. lupa nanti ya. Yeah. <laughs> Ibu juga ah, begitu TV. dia, sering lupa ya bu ya. Sering lupa nanti pas mau nyari lagi tadi saya edit apa ya, tapi biasanya Betul. di kanva itu kan yang baru-baru kita kerjakan dia muncul ya. oh, di cari. apa di beranda kita. Kita ubah ukuran bapak ibu. Nah ini seperti tadi ada ibu apa yang bertanya ini kan ada tanda mahkotanya. Nah cuma karena kita pakai kanva pendidikan ini kita bebas, kita nggak akan kena apa disuruh bayar atau ke, atau dibatasi gitu, Bapak Ibu. Bu Sari ini Tapi ternyata ini... di PMM juga ada buat aksi nyata loh untuk ATP. Sekalian nih kayaknya nih bisa di-upload buat aksi ah, nyata. Ah, iya. Bisa tuh, Pak. Langsung masuk ke aksi nyata PNM di Bukti Karya kita ya, Pak ya. Iya, benar. Bisa juga ada nah, di ide ini, ide ini Pak Haris, Busari ketika kita melihat eh, apa desain yang cocok tetapi ukurannya nggak cocok sama kita nih karena memang mungkin terlalu panjang atau misalnya uh -huh. dia dia, hori dia horizontal, pengen kita maunya vertikal. Bapak Ibu jangan khawatir, di Canva bisa langsung alih ajaib. Ya, Bu, ya. Alih ajaib semuanya ada keajaiban di Canva. Betul sekali. <laughs> cuman bu Cik, saya uh, sepertinya hmm. mau izin stop uh, mau izin stop dulu sebentar sharingnya karena layar saya ketutupan di bawah sama tombol-tombol uh, dari zoom itu apa ya oh gitu di keatasin aja bu dikelinggah uh, tanda enggak, panah nggak bisa deh. Enggak bisa. Oh. ibu tadi pas pas share share screen itu huh? uh, udah nong uh, udah kelihatan ya kanvanya tapi nanti ibu tetap ke klik uh, Chrome lagi gitu biar nanti dia klik Chrome lagi ya. ya ini udah udah bisa dipindah pak dia biar nah. bisa agak besar ya, ya okay. seperti ini. bu Ani kayaknya lagi perjalanan pulang tuh kali terus lagi outing uh -huh. kali kalau uh -huh. oke nah silahkan. ini kalau mau ganti warna, ganti tulisan, ini disediakan di kanva. Misal kurang suka biru. Nah, kita bisa pilih di sini, Bapak Ibu. Alih gaya di sini. Misal mau hijau. Nah, langsung berubah dia semua dengan tulisan dan uh, warna sama uh, elemen-elemennya semua disesuaikan. Mau misal penyuka pink. Nah, bisa ganti-ganti otomatis oleh Canva. Jadi apa bagi saya yang yang memang eh, kurang, sangat kurang jiwa seni ya. Canva ini membuat saya eh, sangat takjub gitu ya. Karena perpaduan warnanya itu rasanya sudah pas. Lalu dengan tulisannya juga sekalian. Nah, kita tinggal ganti-ganti di sini. Kalau mau... Um, model lain atau gaya warna yang lain gitu. Ibu. Nah, oke, okay. mungkin apa mau merah ini ya? Bersemangat. Apa aja, Bu, yang penting cocok warnanya. Oh. Nah, nah iya, iya. udah segar ya. Putih biar segar. Kalau mau kita tambahkan uh, di belakangnya ini biar dia kayak dibingkai gitu, kita tambahkan bentuk kotak saja. Seperti ini. Jadi dia kak tipik kayak gitu. Nanti tinggal mundur ke belakang. Ini apa masalahnya ya? Lapisan mundur. Oke. Okay. Oh, masih belum. Hilang warna tulisannya ya. Kita bisa lihat. Lapisan. Ini paling belakang. Sudah Oke. Okay. kita kunci bergerak-gerak. Nah. Ini kita majukan lagi. Sepertinya memang pengaruh sinyal juga nih ya, Bu Cik. Siap, ya, Bu. Ito hati-hati di jalan. Nanti kita kirim link YouTube dan link tugasnya, ya. Hati-hati di jalan, Bapak-Ibu Bapak, yang lagi di jalan. Semangat, ya! Bu Citra, itu ada, ada yang nanya juga, sekalian itu. Oke, maksudnya melalui dokumen atau bagaimana tadi? Design. Oh iya. Dari buat desain tadi pak. Ya nanti kita kumpulin dulu nih pertanyaannya. Kita kelompokkan ya. saja, kita perkecil. Ah, kita perkecil karena kita mau nambahin di atasnya ini um, judul, alur, tujuan, pembelajaran. kita tambahkan kotak emang agak lelet sinyal saya sepertinya apa saya off cam ya boleh ibu jadi um, kita tinggal edit edit bapak ibu kita sesuaikan dengan kebutuhan Lalu, memang, um, apa ya? Canva itu menyediakan semua yang kita inginkan. Misalnya, mau saya tambahin kotak kecil di dalamnya, kasih warnanya, karena ada kuning, kita kasih kuning. Nah, tinggal edit-edit. Ini kita kasih identitas. Biar jadi milik kita. Cilin dikit. Nah, seperti itu. Ini karena warna latarnya jadi biru kita ganti tulisannya putih. Identitasnya mau ada nama. Nama lalu mata pelajaran ya Bapak Ibu. Lalu materi boleh Um, kelas. Kelas atau fase. Oke. Okay. Kita bikin rata samping aja. Nah, ini kita copy paste aja, biar uh, nanti isi identitasnya. Kalau dia sudah ada garis seperti ini, berarti dia sudah sejajar. Seperti itu, Bapak. Nggak kecil ya, diperbesar. Oke, nama nama penyusun modul ya. Aprilisari Pak Edi. Mata pelajarannya ini ya. Materinya ini baru-baru di semester 1 saya itu masih reaksi redoks. untuk kelas 12 pasien. Nah, ini kita rapikan, Bapak Ibu. Ini biasanya ada garis penanda kalau kita sudah di tengah. Nah, gitu. Agar ini lebih uh, meyakinkan sebagai milik kita, kita tambahkan foto. Bingkai foto. Mau yang foto yang ini ya Bapak Ibu ya, yang ada um, latarnya seperti ini. Jadi bisa kita isikan foto kita. Seperti ini. Ini bisa disesuaikan hurufnya, jaraknya, nanti diatur sesuai dengan kreativitas masing-masing dan seninya masing-masing. Foto. Tuh, saya punya itu ada foldernya nah hmm, malu saya ya ini saja tinggal dipaskan oke okay. masuk. nah ini biar agak berwarna saya kasih garis pinggir seperti ini. Saya sesuaikan lagi warna garisnya. Misalnya suka warna pink. Nah, boleh. Nah, untuk ini kita tinggal masukkan tujuan pembelajaran yang sudah kita punya. Mau backgroundnya diganti bisa juga Bapak-Ibu. Di elemen itu tersedia semua kita butuhkan. Ketik, ketikkan back, background kimia nah ada banyak pilihan yang bisa kita langsung pakai. Nah kemarin kalau nggak salah sama Bu Sherly ya kita sudah uh, memasukkan background. saya mau yang simple ini aja macet. Nggak bisa jadi background, mau yang foto boleh juga. Seperti ini, misal jadi background seperti itu. Lalu, ini kita ganti tulisan jadi warna hitam saja karena background kita sudah berwarna. Emang agak lelet sinyalnya ya, Bu. Ganti tulisannya jadi warna hitam. Biasanya muncul. Jadi kanva itu tinggal kita ketik di ah. pencarian. Sesuaikan dengan tema kelas kita ya, ya Bapak-Ibu. Pasti ada. Iya. Oke, kita tinggal masukkan di sini tapi sekali lagi ini tadi saya kelompokkan memudahkan masukkan kita kasih mulai dari tujuan pertama bapak ibu kita masukkan angka saja angka satu kita tinggal pilih berbagai angka yang disediakan yang mana yang eh, sesuai atau yang mana yang kita sukai gitu untuk sekarang mungkin yang seperti bola ini saja seperti Bola bowling ini ya Bapak-Ibu. Nah, dia langsung muncul rekomendasi aja. Nah, jadi semua angka yang seperti ini muncul langsung. Langsung dimudahkan, dimudahkan ya. Dimudahkan sekali. Ah iya Bu Oke, okay, mau di sebelah sini saja. Kalau ini dihapus. Ininya kita ganti dengan tujuan saya yang pertama itu peserta didik mengenal dulu reaksi redox. Mengenal reaksi reda macam-macam reaksi reda. Ini ATP ini bisa Bapak Ibu upload di bukti karya PMM. Bapak Ibu, nah iya, nah, tambah koleksi kita, Bapak Ibu, dan iya. bisa juga jadi inspirasi bagi guru-guru lain. Iya. Mungkin bisa uh, langsung diuploadkan di PMM ya, Bapak Ibu. Ya, iya, tinggal download PDF, lalu upload. Di yang kedua, masukkan angka dua di sini tinggal ambil, oke, okay. kayaknya kanva ini, uh, seperti ada kalimat dari uh, sahabat Nabi, tidak boleh mempersulit urusan orang, <gitanya> oh, gitu. Oh iya iya, Pak Haris tuh yang tahu siapa yang ya, Apa Pak itu, Haris. Pak Hadis apa apa, Pak? <gitanya> ya, mempermudah urusan orang maka Allah mempermudah ya, apa urusannya. Tuh? Ya, ya. sekali ini apa, apa tuh pak bahasanya pak atau bahasa Arabnya apa pak? Ya lupa lagi bahasa Arabnya. Berarti kita ketik Selam... di kan Iya. Uh, Nanti keluar tuh ya. Peserta didik, um, bisa. Allahumma men... yasir walatul asir kali pak, ya. Yeah. Yeah. Ya, yasir, Allahumma yasir, walau tuh asir bukan sih, <laughs> mempermudah pekerjaan orang lain ya. Iya ya, betul. Apalagi kita sebagai guru kan dengan seabrek abrek kegiatan. Ini, iya. kalau mau gampangnya, kita kasih langsung di sini saja. Jadi, dia biar terlihat ya, bapak uh, munculnya ibu. seperti ya. ini, bapak ibu. Atau, oh, bayang ya, biar terlihat. Atau, kalau mau ditambahkan lagi elemen kotak, itu silakan. Iya, di ya, bapak ibu. Jadi, iya. tulisannya terlihat. Iya, ya, jadi tulisannya terlihat. Oh, ini mungkin tadi pemilihan background saya kurang pas juga, jadi terlalu rame. Itu uh, silahkan disesuaikan, bapak ibu. Ini di atas angka duanya cocok di atas sepertinya. Lalu yang ketiga kita, um, saya punya 5 TP untuk materi redox ini, Bapak Ibu saya buat 5 saja. Bu Sari, uh, untuk mencari TP ini bisa nggak sih kita dipakai kanva ajaibnya atau studio ajaib? Oh bisa, bisa banget. Boleh dicoba. Nah, nanti kita buat... coba ya. Oke okay, siap. Mau coba sekarang? Langsung. Boleh dong boleh boleh nah, di sini kita tambahkan halaman baru tinggal klik di sini saja bapak ibu yang tanda bling bling ini oh, bling bling pojok kiri nah. bawah ya bapak ibu ya, bling bling pojok kiri bawah klik tulisan ajaib nah. lalu nah. Ke, seperti bikin prom di AI yang lain ya, kita sama. minimal lima kata lima kata minimal kita jelaskan apa yang kita inginkan buatkan 5 ATP 5 tujuan pembelajaran untuk materi untuk materi reaksi redoks seperti itu saja biasanya sudah muncul tapi kalau mau lebih spesifik lagi ya. kimia kelas 12 nah wah what? pak Nanti... Haris kita kita anak anak kecil nih pak Haris ini kebetulan materi nah, apa mata nah. pelajaran yang saya sukai ini Bu Cita. Oh, benar <laughs> Pak? Wah, suka kimia Pak Haris ya? Begitu. <laughs> iya, suka nah, Kenapa hilang kimia, dia? Oh, biasanya eh uh, ada kata yang belum bisa nyangkut nih Bu. Jadi harus ada yang dirubah Bu. Iya tadi. Iya mm -hmm. tadi udah muncul tapi hilang lagi gitu. Iya, mungkin sinyal Bu. Biasanya seperti itu. Coba dikurangin redoksnya, beda kata reduksi kali ya. ah uh -uh reduksi oksidasi. Iya. Nah, ini dia. Nah, wow, langsung keluar ya. Itu memang hilang lagi. Iya. Jadi, ya Bapak-Ibu. Hmm, Kadang-kadang Bapak ada kan, yang Pak. kalimat yang sensitif. Iya, ada sensitif seperti itu. Hmm. Kita coba-coba aja terus. Iya. Ya karena uh -uh, AI iya. di Canva ini masih update ya, masih yeah, uh, masih terus uh, masih terus mengupdate. Jadi uh, uh, tenang yeah. saja Bapak Ibu masih bisa seperti itu ya, Bapak. Okay, ibu Ini kita lanjutkan sedikit. Ya lagi. silakan Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk mencari ATP-nya bisa langsung Bapak Ibu ketik tulisan ajaib atau uh, magic write. Uh, jadi bapak ibu tinggal buatkan hmm. promnya yang sesuai ya bapak ibu. Jadi bisa menghasilkan uh, apa yang bapak ibu inginkan gitu. Ya, sepertinya tadi itu mungkin ada yang sensitif ya. yang dianggap ya, juga, mungkin spam atau apa? Ya, nah. saya juga pernah begitu bu. Iya. <laughs> Jadi ada beberapa Betul. mungkin ada kata yang harus dihilangkan, hmm. harus ditambahkan, dan lain-lain seperti itu. Seperti. Jadi Cuma kita anggap ini, ya. Kenapa Pak? Kenapa, Bu Sari Bu Citra? Kalau misalkan Bapak dan Ibu di sini ada yang bergabung guru agama ya, eh, tetap dikoreksi di lagi ya Bapak dan Ibu kalau untuk yang agama Islam. Oh, iya. masih perlu uh, apa namanya ekstra juga kita menilainya gitu. Betul. Tapi kalau Karena sekali umum, lagi oh dia Allah. tidak sempurna ya Pak ya. AI iya. ya, itu tidak sempurna. Iya. Random. <laughs> Bisa halus. Juga halu, dia halu ya, benar-benar <laughs> jadi memang harus dipalidasi lagi, harus dicek iya. lagi kebenarannya gitu ya. Jadi, tapi setidaknya sudah memudahkan, membantu juga. ya, membantu kita meng mengeluarkan ide-nya ya, jadi bisa kita kembangkan. Nah, ini bisa kita ganti gambarnya, Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan kimia gitu. Jadi apapun nah, itu ini. ya, apapun itu ide-ide apapun itu bisa dikreasikan di Kanva, Bapak Ibu. Iya, bisa banget, bisa bang. Jangan lupa ya Bapak Ibu, ide-ide ini bisa Bapak Ibu posting, bebas posting di Kanva untuk guru Indonesia, ya. Segera yang belum masuk grup-grup Facebook ya, Bapak dan Ibu lagi lagi ada event nih di bulan oh, September iya. ya Oh Benar. iya event membuat background ya event, banyak Fitra, ah, nah. banyak Nanti kita buka ya siapa tahu Bapak Ibu berminat nih pengen ikutan eh, apa event-eventnya momen-momen itu nanti karena apa karena eh, apa sih Pak acara apa sih ulang tahun ya ulang tahun komunitas ya Oh iya Iya ulang tahun komunitas tahun kanva untuk guru Indonesia. Hadiahnya keren loh Bu Citra, bisa langsung pesan Merchandise yang ah. itu ada cetak dengan kanva itu, langsung oh, dari aplikasi oh, kita loh. Wow, wow, apa oh, ya nanti? Pak, Pak pa Hari sudah bikin belum? Ya, belum belum saya <laughs> pusing Gak boleh, apa, gak boleh ikutan. Oh enggak boleh. Enggak boleh. Oh enggak boleh ya. Oh, khusus khusus untuk anggota untuk saja semua. Iya, uh, Pantas saya bilang ini kok guru-guru iya, ya. ditekan pak oh, belum ada yang posting ya saya bilang. Aduh. Oh, gitu. <laughs> Aduh, jangan dong. Ini khusus kan, dikhususkan untuk guru-guru Indonesia saja. Oh, oh ya, ayo Bapak Ibu kesempatan banget itu. Ya, nanti kita buka ya, uh, setelah pemaparan Bu Usari selesai, kita tanya jawab. Nanti kita kulik kan, Fa, untuk guru indonesia -nya. Ya, ini tinggal disesuaikan, Bapak Ibu. Mau, um, ya, mau seperti apa. Bagusnya gambarnya, nah, itu disesuaikan. Kira-kira ya, seperti ini, http. Uh, seperti dari awal tadi uh, pilih templatenya dulu mau yang apa lu sesuaikan dengan uh, tujuan pembelajaran kita mau ditambahkan gambar-gambar lagi di luarannya juga boleh ya, disesuaikan dengan materinya ah uh, disesuaikan juga dengan um, apa kreasi kita juga ya. uh, lalu saya mau spill sedikit untuk modulnya boleh bu Cit silakan ibu ini sangat-sangat sangat, ya. di sangat-sangat dinantikan ini cara membuat modul nih. Berarti ini ATP-nya sudah selesai bu? Um, eh, bu udah Sari. kan gini aja, kan tinggal kopi-kopi aja ini Pak. Sangat oh. gampang materi-materi yang saya bawakan itu sungguh sangat gampang dibanding materi Pak Haris sebenarnya. Masya Allah ya cepat banget Kalau ya kita Pak Haris, buat ATP-nya. Ya apalagi bantuan karya-nya iya. Pak pasti ah, iya. ya hmm, ini udah nah seperti lalu itu kira-kira kalau -kira backgroundnya dirasa kurang pas boleh kita ganti Bapak Ibu ini kalau saya sendiri pun merasanya kurang pas ya, kurang um, pas kayaknya bu Kayaknya agak-agak-agak rame gitu ya kita ganti yang ya rame lepaskan hmm, kita hapus kita ganti mungkin ganti warna saja Nah. kasih warna saja atau ada background yang menarik atau ini halamannya kita ga, kita kasih warna saja seperti ini mungkin bisa gradasi warna ini ya. nah, gitu. nah itu memang um, apa ya Bapak Ibu ya saya bilang tadi saya seninya itu yang kurang sangat kurang Nah karena Busari. ini sudah iya ya Busari berkaitan dengan seni ya Bu Sari, saya sejujurnya ya, Bu Sari, iya. tadi Bu Sari pernah buka <laughs> di palet warna itu di kanva itu. Nah, jadi di, dari situ saya belajar perpaduannya iya. ya, keren banget gitu. Tapi lama-lama Iya Pak, Pak. dapat nih. Iya, kita, uh, kalau apa ya kalau ada istilah orang di Sumba itu Pak uh, lancar kaji karena diulang, oh, iya, ngerti itu... nggak? di 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 sekolah saya itu banyak orang orang Padang bu itu sering Dibicarakan ah, iya. itu <laughs> istilah itu Iya jadi kita itu jadi terbiasa jadi lancar karena sering menggunakan nah gitu iya, maksudnya keren banget ya ah, ya jadi ini tinggal ditambah tambahin ya Bapak Ibu ya kita tambahin um, unsur unsur kimianya gitu yang ada hubungan hubungan sama kimianya kita tambahin untuk mempercantik sebenarnya lagi kalau untuk ATP-nya seperti itu kira-kira. Nah, cuman uh, saya mau spill sedikit. Saya kemarin itu sempat ada uh, project dengan siswa. Wow, oh, keren. Jadi kalau seperti ini terlalu terang kita bisa diatur transparasinya dia jadi agak uh, pudar gitu. Jadi ini memang backgroundnya ini silahkan disesuaikan mau ini saja ini perbanyak biar rame boleh juga nah, itu untuk memperindahnya lagi seperti itu kira-kira nah ini kita ganti warnanya putih berkontras nah. oke okay. saya mau spill sedikit untuk modulnya Ini tadi template. Ini beranda. Kita ke beranda. Mungkin saya tidak um, membuatkan dari awal. Cuman saya udah coba-coba kemarin itu um, membuat modul. Boleh juga sedikit spill spill saja dari sini. Kita ketikkan modul ajar itu tersedia puluhan ribu template juga. Ratusan Ini desain ya. saya ya. Iya modul ajar. Oh itu sepuluh ribu bu. Sepuluh ribu template. Sepuluh ribu ya pak ya modul ajar. Jadi memang konten uh, kreator ada juga kreator kanva ini sudah uh, banyak sekarang dari guru-guru juga pak. Jadi memang uh, sudah banyak tersedia modul. Nah seperti ini kita tinggal sesuaikan. hanya ini uh, cocok. Ada covernya, lalu ada informasinya. Lalu ada sarana prasarana, model, metode kita tinggal isi Bapak Ibu, kompetensi. Di pelajaran bayan, ini, ibu. Berarti Iya. Saya... <laughs> ya. Ini yang membuat Bapak Rahmat Setio Hadi. Kita ambil Semen, template ibu. ini, mm -mm. Jadi uh, kita tidak susah-susah memikir um, apa kelengkapan isinya sudah sesuai warnanya sudah bagus gitu ya mungkin karena saya SMA mungkin ininya perlu saya ganti dengan oh, siswa SMA gitu lalu ininya saya ganti mata pelajaran saya kimia gitu kan kelas 12 pas, eh pas dikasih pasti juga boleh dikasih nggak dikasih juga tidak masalah Nah, ganti dengan nama kita sudah jadi langsung kalau pak Haris dari tempat kos dari kanvas kosong kalau saya lebih enak gunakan template karena memang uh, saya itu apa ya uh, simpel-simpel aja lalu mau cepat-cepat aja sama Bu sama <laughs> saya mau masukkan gambar tabung reaksi saja, nggak usah gambar siswa karena kimia ya, Kalau kimia pasti bayangannya labor ya pak ya, lalu tabung reaksi. Iya benar. Ya. Serasa nah, jadi itu. profesor nih kalau kimia nih ya. <laughs> ah ya ini ada gambar-gambar profesornya pak. Nah seperti ini saja. Nah oke. Okay. Kalau mau diganti lagi ini bola dunianya kita ganti misal dengan ini, oke? Nah silakan saya akan bapak ibu. Kalau mau eh, ganti warna seperti yang saya cobakan tadi, nah bisa ganti di sini di gaya. Nah di sini nih saya belajar mau... gue... Iya Cari. perpaduan warnanya di sini ya pak ya? Iya benar. Misalnya suka warna hijau. Ini campurannya sama hitam ya. Nanti tinggal terapkan ke semua halaman. Ini mau hmm. coklat. Nah, seperti itu. Om, oh, sinyal saya sepertinya. Nah, oke. Okay. Kalau mau diterapkan ke semua halaman tinggal klik itu berganti semua halamannya Bapak uh, Ibu. udah bagus tuh. Coklat tuh. Nah, iya, kita tinggal masukkan Bapak Ibu. Ini identitas modul, nama kita, eh, kompetensi awal, apa yang apa kemampuan prasyarat istilah sekarang tuh ya Bapak ya. P5-nya mau apa, sarananya, mau metode apa kita masukkan. Kompetensi inti kita ganti dengan oh, enggak masalah atau ini dengan kegiatan inti gitu. Tujuannya apa? Nah, Lalu, saya mau spill sedikit yang dibuat oleh siswa saya kemarin itu. Um, kami praktikum di labor. Saya buatkan modul seperti ini, Bapak-Ibu. Lalu, saya langsung share ke siswa um, di kelas. Nah, saya sudah punya kelasnya di kanva. Saya pindahkan dulu. Tidak terganggu saya dengan apa ini loh, Pak. Menu ini ya, menu zoom ya, Bu ya. Iya, menu zoomnya ya. Kita dia. Ke beranda. Nah. Gimana? <gumuluh> nah, saya e ya, saya punya kelasnya, Bapak-Ibu. Mungkin nanti bisa juga Bapak-Ibu semua bikin kelas dengan siswanya. Nah, kita tinggal bagikan dengan kelas kita. Saya ada punya kelas kimia 1, kimia 3. Ini kelas saya yang lama. Nah, lalu, um, ada... Bu Sari, Bu Sari ya, itu share screen screen-nya kayaknya... Nggak jalan. Nggak jalan, Pak. Iya, nggak jalan ya. Belum ya. Belum nongol ya, Bu Citra ya. Belum kelihatan ya. Belum, oh. belum ada. Begitu. Sinyal sepertinya, Bu. Sinyal sepertinya. Apa saya stop dulu? Boleh, boleh di-stop dulu. Ini saya benar-benar nyimak juga nih, Bu Sari. Soalnya banyak juga ilmunya nih. Keren banget. Ya, kalau, kalau semakin sering mengulik Fai itu semakin... Apa ya, Pak? Semakin uh, menyenangkan gitu. Karena... Um, kita jadi banyak yang bisa kita kerjakan gitu sudah muncul sudah 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 bu nah, ini kelas saya ada kelas kimia satu kelas kimia tiga ini kelas yang lama lalu kemarin itu kami kerja untuk um, membuat maaf, saya praktikum reaksi redoks Biasanya kan di kan tuh Pak. Dikasih kertas siswa kerja. Nah kemarin itu saya cobanya. Siswa langsung kerja di kanva. Lalu masukkan langsung. Um, laporannya ya. Laporannya. Masih, 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 nah, lalu dikumpulkan langsung seperti ini. Dia langsung buken, mengkumpulkan. Ya langsung uh mengumpulkan. -huh. Hemat kertas nih Bu. Hemat kertas dan siswa juga. Karena mereka sudah. Um, apa ya, sudah terbiasa Jadinya um, Mereka le lebih asik kerjanya gitu Pak Benar sekali Bu Bukan uh, hanya yang kelas SMA Bu Citra Saya aja anak kelas 4 Saya coba tunjukin kanva ini Ya Allah cepat banget mereka belajarnya Bu uh, Iya Anak-anak <laughs> anak zaman itu, sekarang beda dengan kita mereka Pak Mereka terbiasa <laughs> iya, dengan, apa, dengan gadget Nah Langsung di sini tujuan saya jelaskan apa? Ini mereka ngisi. Hmm keren. Oh, tabel pengamatannya. Ini kenapa jadi video ya? Eh, uh, klik durasinya, Bu. Pas nah. di luar diklik dulu durasinya biar nggak ada. Yang mana, Bu Cip? Uh, dibuka tutup. dulu, Bu. Itu tutup dulu. Nah, kita buka dulu mm -hmm. klik dua kali mm -hmm. di ya, di, di sini di, bukan diklik dua kali dulu, Bu. Nah, itu sudah paling bawah. Mm -hmm. Ada mm -hmm. durasi tidak? Oh, tidak, tidak ada. Oke. Okay. Di atasnya itu durasi. Karena ini aslinya uh, bukan video tapi template mm -hmm. untuk presentasi kemarin. Iya. Oh, iya iya iya. Nah, jadi siswa masukkan foto, masukin videonya langsung. Nah. Keren. nah ini bisa jadi jadi bulet nah. juga kayak kemarin, Bu. Ya. bu early ya. Nah, iya, itu suara anak-anak. Nah, mereka praktikum iodin tambah vitamin C. Ah, mau ditambah vitamin C. Nah, itu diaduk. Nah, warnanya hilang. Nah. Ini siswa nggak bosan banget ini bu. Iya. Yeah. Nggak bosan dia. Nah, cuman saya susahnya itu mengontrol siswa yang rasa ingin tahu berlebih gitu jadi kan yang namanya zat-zat kimia walaupun konsentrasi kecil kalau dicampur tanpa apa eh, tanpa prosedur itu kan bahaya juga gitu nah iya, disitu benar. saya agak eh, apanya dengan siswa harus eh, harus apa ya harus tegas gitu iya benar, nah, benar. Mungkin, mungkin itu, itu bocet kalau kita tampilkan lagi ATP kita tadi seperti ini Silahkan Bapak Ibu dibikin yang lebih cantik lagi dari yang saya buat ini karena ini saya rasa memang masih perlu banyak ditambah ya. Cuman kalau itu sedikit spill-spilan dari saya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke Bu Citra. Terima kasih. Saya ingin izin stop sekarang lagi Wah keren banget, saya jadi nostalgia lagi nih sama kimia nih Bu Sari. Oh Sari. iya Pak, kimia itu asiknya itu kalau memang kerja praktikum itu Pak, saya suka kimianya itu karena praktikumnya itu. Iya <laughs> benar. <laughs> saya yang paling senang itu itu buat unsur metil, etil, propil itu. dulu. Oh iya, itu topik hidrokarbon. Hidrokarbon ya masih kelas satu hmm. ya kelas sepuluh sebelas ya Iya, sekarang materi itu udah dipindah ke kelas dua belas semua pak oh gitu hmm, di kurikulum merdeka sekarang siswa kelas sepuluh itu nggak boleh dikasih beban jadi materinya yang sangat ringan dan sangat menyenangkan itu letaknya di kelas sepuluh hmm. di kelas sebelas dua belas itu baru kimia lanjut namanya nah itu baru beban <laughs> kayak pengen sekolah lagi ya. Iya. <silence> <silence> Ayo Bu Citra. Iya, oh, okay. kembalikan ke Bu Citra. Terima kasih Bu Oke, okay, ada Bu Rita Sari nih. Sebentar, kita Eh, gimana nih Bapak Ibu? Boleh dong kasih jempolnya nih untuk pemaparannya Bu Sari. Mantap enggak? Eh, ada Bu Aidawati, mantap. Silakan Bapak Ibu minta jempolnya langsung di kolom chat. Wah. Oke, okay. keren, Bu. Iya dong. Iya, <laughs> yeah, jadi kita sekarang tinggal tunggu nih yang sekeren mungkin dari Bapak Ibu ya materinya ya. Pokoknya hasil uh, dari kegiatan kita malam ini dan malam kemarin, kita tunggu nih yang yang terkeren dari Bapak Ibu ya. Oke, okay, terima kasih Bapak Ibu responnya. Oke. Okay. Sudah 21.15. Emang nggak kerasa ya kalau misalnya ngulik-ngulik kanva itu ya Bapak Ibu ya. <laughs> iya. Di sini tadi ada yang bertanya. nih Boleh Bapak Ibu eh uh, raise hand untuk bertanya langsung eh uh, on cam atau buka speakernya langsung bertanya ke Bu Sari ataupun ke Pak Haris. Nanti akan saya jelaskan untuk pengumpulan tugas ya Bapak Ibu ya kita kita ke materi dulu nih jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Ada yang bertanya nih Bu Cid di kolom chat. Oke okay, ya. Ya apakah draft yang telah kita buat sudah otomatis tersimpan atau harus simpan manual? Gimana dah tuh? Gimana tuh Pak Haris? Ayo, Pak Haris, gimana tuh? Iya, Bapak dan Ibu di Canva tuh serunya gitu. Kalau misalkan kita ada kendala berapa langsung laptop kita langsung mati tapi kita sedang bermain di Canva, jangan khawatir. Itu jangan khawatir hmm. sekali ya. Karena langsung tersimpan otomatis di Canva. Ya. Cuman kayak tadi, jangan lupa ya, biar tidak cari-cari lagi ganti dulu. Hmm, judulnya, <laughs> itu, itu ya, judulnya itu juga penyakit ya. saya Pak Haris, itu penyakit <laughs> saya suka lupa juga. <laughs> ya, karena kerja Canva itu kan kerjanya online ya Bapak Ibu, jadi memang sudah tersimpan otomatis, ya, otomatis. Dan unlimited ya Bapak Ibu, jangan khawatir. Wah kayaknya nih di pelatihan yang lalu-lalu banyak yang nanya Bu, apakah nanti ada ada uh, memori atau misalnya penyimpanan yang uh, terbatas kah, atau kayak gimana tenang Bapak Ibu desain saya asik bukan nyombong ini ya Bapak Ibu desain saya sudah 3500 desain di Canva ah jadi Bapak Ibu tenang saja <laughs> tenang saja bisa sampai Bapak Ibu <laughs> Bapak Ibu meledug <laughs> seperti itu silakan silakan Bapak Ibu untuk mendesain bebas ya sebebas-bebasnya Bapak Ibu silahkan apalagi ini tujuannya untuk kita eh, apa namanya ya untuk pendidikan anak-anak didik kita di kelas oke okay. untuk draft ya tenang aja Bapak Ibu malah kita bisa melihat di history historinya itu kita bisa lihat nih di history apakah nah jadi gini ya Bapak Ibu saya izin share ya Bapak Ibu jika nanti ada ada peserta yang mungkin eh, jahil nih Uh, pak Haris dan Bu Sari jadi ada yang uh, asal kirim link saja ya asal kirim link saja nanti uh, kami bisa mencek uh, mencek hasil karyanya itu sudah diedit atau belum seperti itu contoh seperti ini nah ini adalah uh, template yang sudah jadi ya saya ambil template yang sudah jadi lalu Uh, saya ingin lihat nih hasil ini, apakah sudah diedit atau belum. Ya, ini adalah template yang sudah jadi. Ini hasil ini, apakah sudah diedit atau belum? Bisa kita lihat di history. Di nya nah, kita lihat sebentar ya. Kita klik lagi, oke. Sebentar, kita klik file, ya, Bapak Ibu ini uh, ini adalah template yang sudah kita cari ya yang sudah kita buat setelah itu uh, kita klik file di sini ada riwayat versi nah seperti ini jadi nanti kita bisa lihat bapak ibu kita kurasi ini apakah memang sudah diedit atau memang itu pure hasil dari template yang sudah disediakan oleh Canva nah ini ini yang nah ini adalah hasil yang memang sudah langsung saya edit seperti ini nanti terlihat nih kalau misalnya memang editannya sudah banyak seperti apa di sini akan tersimpan otomatis seperti itu ya bapak ibu jadi buatlah se sekreatif mungkin hasil kerja bapak ibu tidak 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 usah takut kalau itu hasilnya seperti apa itu adalah hasil karya bapak ibu yang sebenar-benarnya seperti itu, nah, oke, okay, Bapak Ibu, untuk tadi saya janji untuk menjelaskan tentang kanva uh, untuk guru Indonesia. Oke, okay. boleh dong, di sini siapa yang sudah gabung di kanva untuk guru Indonesia, Bapak Ibu boleh diklik, diketik di kolom chat, diketik di kolom chat, boleh ketik "sudah". Jika sudah. Jika belum Bapak Ibu bisa langsung klik link yang sudah saya share di kolom chat ya. Nah. Oke. Okay. Sudah, sudah. Ada yang belum? Boleh langsung Bapak Ibu karena di sini banyak sekali inspirasi dari guru-guru selu seluruh Indonesia ya, Bu Sari ya. Banyak banget apalagi sekarang ada event eh uh, Kanfa ulang Ukembara tahun, Indonesia. ya, ulang tahun nih. Jadi, hmm. banyak hadiah yang memang disediakan oleh Kava. Nah, ini adalah salah satu hasil dari guru, ya, dari Ibu Desi di sini. Nih, ayo, sobat Guru Indonesia, ikut kompetensi desain uh, latar belakang virtual. Nah, ini ada yang buat seperti ini. Nah, ini latar belakangnya nih, bulan ulang tahun, kan, Bisa ditambahkan seperti ini. Nah ini latar belakangnya bisa dikreasikan Bapak Ibu ya. Selain Bapak Ibu mengerjakan tugas dari kegiatan webinar kami, Bapak Ibu bisa sambil iseng-iseng yang memang pengen eh, apa nam, melatih kreativitas Bapak Ibu di Canva untuk eh, memposting hasil eh, desainnya ya daripada desainnya disimpan aja di uh, kanvanya, mendingan kita share, siapa tahu bermanfaat bagi guru-guru yang lain. tuh anak kecil aja ngerjain nih, bu. Oke, nah di sini banyak nih, bapak ibu ya, tuh, seperti itu. Nah, bapak ibu, ketika kita ingin uh, join di Canva untuk guru Indonesia, jadi ada beberapa, ada formulir yang bapak ibu harus isi. Nah, bapak ibu boleh isi. Ada rekomendasi, rekomendasi ini dari mana, bapak ibu boleh rekomendasi dari webinar kanva, eh, kelas kanva lanjut atau mahir ya bergema Banten atau misalnya eh, IG Tangsel. Silahkan diperjelas nanti ketika admin kita mengapprove gitu ya, jadi langsung diapprove karena emang ada beberapa eh, oknum yang memang ikut masuk dan eh, men-share hal-hal ya, yang tidak eh, tidak diinginkan seperti itu ya. Oke, sudah jelas ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk link absen, untuk link absen ya, Bapak Ibu. Ini link absen, ini link absen, ini sudah beserta link pengumpulan tugas. Jadi, Bapak Ibu, tenang saja, kerjakan dulu tugasnya nanti tidak akan kami tutup. Kerjakan saja dulu tugasnya. Kami akan beri waktu seminggu ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu mengerjakan tugas. Jadi nanti ada pilihan Bapak Ibu. Di pilihannya itu eh, apakah membuat buklet, apakah membuat ATP, apakah membuat video animasi. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih yang mana lalu kirimkan linknya. Lalu kirimkan linknya. Nah linknya yang seperti apa ya Bapak Ibu? Oke, akan saya eh, coba share lagi link yang seperti apa yang Bapak Ibu harus kumpulkan? Ya, sebentar saya coba share. Nah, ini ya, kita buka ini. Nah, ini adalah link yang Bapak Ibu akan share di formulir eh, pengumpulan tugas. Seperti ini contohnya ya Bapak Ibu, bagikan. Ya, bagikan langsung Bapak Ibu. Klik yang ini nih hanya eh, tautan kolaborasi. Hanya Anda yang dapat mengakses, kita klik ke bawah, kita ambil yang punya tautan. Nah, Bapak Ibu, klik yang bisa lihat, jangan yang bisa edit ya, Bapak Ibu. Yang bisa lihat, lalu Bapak Ibu salin tautan, lalu kirim ke formulir pengumpulan tugas seperti itu. Sudah jelas ya, Bapak Ibu, nah, kita klik tautan kolaborasi. Pilih yang paling bawah yang punya tautan, lalu yang ini diklik lagi yang bisa lihat ya. Langsung salin tautan ya. Oke, okay. sip, hmm. itu untuk pengumpulan tugas sebentar ya. Oke, okay, siap, nah. Oh iya, Pak Rijal sudah hadir. Pak Rijal sudah sampai rumah. Pak Rijal. Masya Allah sampai benar-benar disempatkan alhamdulillah. untuk hadir ya, Pak Rijal. <laughs> <Yeah>. <laughs> iya nih, Pak Rijal sudah selesai nih kegiatan kita yang tadi uh, membuat ATP yang seru banget. Terus tadi yang memang ke, uh, pemaparan Pak Haris yang dipotong di hari pertama semakin penasaran nih Bapak Ibu untuk melihat kelanjutannya. Jadi uh, alhamdulillah kegiatan kami dari awal sampai akhir sekarang ini berjalan dengan lancar. Iya. Ayo, baik Bapak Ibu, uh, kita dengarkan dulu sepatah dua patah dari Pak Arijal, Ketua IGI Tangsel uh, yang menyelenggarakan kegiatan ini. Silakan Pak Arijal. Baik Bu Citra, Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah ya, kita bisa bersama lagi di webinar kita kali ini. Alhamdulillah pelatihan kanva mahir B1 ini sudah kita lalui. Ya, Alhamdulillah sudah selesai nih. <gifat> Saya dan pengurus mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu narasumber ya, trainer-trainer dari Duta Kanva Indonesia pak haris bu Sari, dan juga bu sherly ya yang kemarin sudah membersamai kita mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat buat kita semua dan menjadi ladang amal jariahnya bapak ibu trainer nih ya karena berbagi pastinya bukan berkurang tetapi malah justru bertambah ya kan seperti itu dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi aktif dari awal sampai dengan uh, pelatihan akhir yang besar ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu lagi di batch berikutnya ya gitu. Dan uh, kami belum belum mendata uh, berapa banyak ya kan uh, peserta yang sudah lulus di batch-batch sebelumnya. Nanti akan kami rilis juga dan. Uh, mungkin bisa juga kita kasih apresiasi lagi ya Sebagai bentuk uh, Bapak Ibu yang sudah mengikuti Misalnya dari uh, kelas pada dasar ya kan uh, Lanjut dan juga mahir nanti Kita akan lihat Mungkin ada, ada yang Bapak Ibu terus intern gitu ya mengikuti Wah keren nanti. ada ya itu Pak Lumayan nanti Insya Allah akan kami Asik apresiasi ya, keren Ya Uh, Mudah-mudahan tadi ya semua ilmu tersebut bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua di sekolah masing-masing ya sehingga memperkaya metode dan media pembelajaran yang mau nggak mau guru harus selalu berinovasi di sana. Para duta kanva Indonesia, wah terima kasih banyak. Nanti kita akan lanjut lagi ya di base -base berikutnya ya. Kolaborasi ini sangatlah bermanfaat buat kami. Bapak, Ibu, Guru, ya, khususnya untuk pendidikan di masa ini Terima kasih banyak uh, kamu ucapkan, dan mohon maaf jika uh, dalam penyampaian dan pelayanan kami agak belum maksimal. Dan bisa dimanfaatkan kami perbaiki di ke depannya. Terima kasih lagi ya, Bu Citra, selaku uh, moderator dan terus membersamai kita ini penggerak yang tidak henti-hentinya bergerak ya? <giranya> ya, luar biasa kayaknya kalau baterai itu uh, <giranya> apa A 2 A 3 A 4 terus seperti itu ya <giranya> Bu ya bujitanya. karena pasti juga pasti sibuk ini Baik, uh, saya tutup dengan biasa pantun ya Bapak Ibu Ya, baru saya mau kasih pantun Pak. Oh, gitu. Ya? Nah, nggak jadi deh. Ya. bapak aja. Iya, ya, gitu. <laughs> <laughs> Jalan-jalan ke kota Surabaya. Sake. Jangan lupa membeli mangga. Jangan kita berkreasi bersama menuju pendidikan yang semakin jaya. Terima kasih, Bapak Ibu. Uh, uh, Assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nah, wah, keren banget! Ada kata dapat souvenir nih, Bapak Ibu, yang mengikuti dari bed 1 batch berapa? Kelas berapa? Ada souvenir souvenirnya, souvenir menarik uh, yang... Bakal Bapak Ibu terima nanti ya. Tadi sudah ada di kolom chat tuh Bu Jeli. Tuh kayaknya dia tuh ngikutin ini. Bukan belajar. Kayaknya dia eh, pemburu souvenir. Kayaknya <gulchiranya> Bu Jeli ya. Iya <mukessä> uh, yeah, Bapak Ibu. Masya Allah. Terima kasih Pak Rijal. Ligi Tangsel. Bergema Banten. Masya Allah sudah me memberikan wadah kita. Eh, para Duta Kanpa untuk. Eh, kita juga di sini belajar lagi ya. Bu Sari ya, kita belajar terus belajar, memang ini memang wadahnya kita untuk berbagi praktik baik, kita mengasah lagi jadi memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu guru di sini ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nih kelewatan lagi nih batch yang kedua, pelatihan yang kedua makin seru lagi nanti materi-materinya. Jadi hari ini adalah hari terakhir kita di pelatihan pertama. Sudah kita lewati beberapa pelatih apa kelas kanvanya dari kanva dasar, lanjut dan sekarang mahir. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita akan berikan waktu satu minggu da pengerjaan tugasnya. Kan mudah sekali tugasnya banyak bapak ibu bisa pilih gak usah susah-susah tadi sudah jelas sejelas-jelasnya pak Haris memberikan penjelasan tentang video animasi Bu Sari menjelaskan tentang bagaimana cara membuat ATP yang dipermudah dengan adanya tulisan ajaib atau kanva AI-nya jadi ada hadis atau kanva <tuh tuh> itu tidak mempersulit bapak ibu itu dia ya, ya pak Haris ya kita carilah nanti ya nah, Oke okay, Bapak Ibu, Uh, kita berikan waktu untuk pengerjaan itu satu minggu Nah setelah pengumpulan tugas nanti waktu uh, linknya akan kita tutup dalam waktu satu minggu berarti Sabtu depan ya kita tutup ya Bapak Ibu Nah setelah itu berikan berikan kami waktu satu minggu untuk mengkurasi Bapak Ibu ya setelah mengkurasi baru akan hadir akan ada link uh, permintaan sertifikat ya Pak Rizal ada akan ada link permintaan sertifikat atau misalnya memang yang mengerjakan tugas di link pengumpulan tugas ini akan dibuat eh, sertifikatnya. Jadi ditunggu eh, dua minggu ke depan, ya bapak ibu untuk pengiriman link sertifikatnya. Jadi eh, bapak ibu jangan khawatir, pasti sertifikat akan dikirim. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Bisa dipilih ya. Oke, baik bapak ibu sekarang. Kayaknya sedih nih ya, kita sudah akan berakhir di pelatihan pertama ini gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu jangan khawatir, insya Allah di bulan Oktober akan hadir lagi. Pelatihan kedua atau base dua dari Kanva Dasar lagi, Dasar lanjut. Kita akan ketemu lagi trainer-trainer yang keren-keren ini. Ada Bu Sari, ada Pak Haris, ada Bu Sherly, ada Pak... Aup dan lain-lain dan sebagainya. Jadi jangan sampai keluar dari grup, kita akan segera membuka batch duanya. Oke, okay, sekarang. Sekarang Bu boleh Pak Haris dan Busa, Bu saya Bu, Sari untuk menutup acara ini dengan closing statement-nya. Silakan. Silakan Bu Sari. <laughs> Oh baik ya, sedih ya bapak ibu saya paling sedih berpisah dengan bapak ibu semua mudah mudahan adalah kesempatan jumpa lagi di lain waktu di webinar selanjutnya mudah mudahan nanti masih diundang bu Citra sama Pak Rizalnya kalau nggak bosan sama saya oh, untuk terus berbagi dengan bapak ibu semua. Karena ini adalah penutup, jadi tentu sebagai kata penutup saya mohon maaf sekiranya tadi atau dari kemarinnya lagi saya ada ya salah-salah dalam pemberian materi mungkin di luar kesadaran saya, salah kata atau salah bicara saya mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak-Ibu semua yang sudah semangat sampai jam setengah sepuluh di waktu saya di Sumatera Barat hari ini masih semangat semua, alhamdulillah um, semoga bapak ibu semua juga tidak uh, bosan dan tidak uh, apa jemu-jemunya untuk terus mengulik kanfa gitu, jangan pernah uh, berhenti mencoba dan mencoba bapak ibu karena kalaupun salah itu bisa diulang lagi di kanfa. Uh, jadi demikian dari saya Saya mohon maaf Kalau ada salah-salahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan di akhir acara Kegiatan Pak Ustadz Haris dipersilakan. Ini benar-benar ya apa, apa perlu dengan apa Baca doa gitu eh, bunuh, bunuh. Ya. <laughs> Jadi biar afdol dan berkah ya uh, Oke okay, silakan ya, Afdol Oke, okay, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas uh, antisipasinya selama dua hari bahkan sebelum minggu-minggu sebelumnya itu luar biasa sekali. Ini apa nama motivasi dan stamina buat kami para trainer ini untuk selalu berbagi dan alhamdulillahnya IG Tangsel selalu memberikan wadah yang terbaik nih melayani dan membuat kesempatan-kesempatan berbagi. ...pada seluruh guru Indonesia. Selalu sukses gigi Tangsel, kemudian bergema Banten, dan guru Duta Kanva. Bapak dan Ibu sekalian, mohon sekiranya ayo jangan berhenti di sini. Jika memang kita tidak bisa berbagi untuk banyak orang, satu dua orang saja tidak masalah. Karena, kembali lagi, di akhir uh, bits, uh, yang dasar kemarin saya sampaikan, kita tidak tahu Bapak dan Ibu sekalian keran mana atau ilmu mana yang menyebabkan kita masuk surga. Maka dari itu perbanyak keran-keran itu sehingga nanti di, di dunia maupun di akhirat kita tersenyum karena mendapatkan buah dari saling berbaginya kita. Semoga kita semua dalam lindungan, lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga uh, Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan ilmu yang berkah. Terima ya. kasih, mohon maaf Apabila selama ini saya salah dalam menyampaikan, ada kurang-kurangnya, mohon maaf. Oke, okay, terima kasih Pak Arijal, Bu Citra, Bu Sari. Terima Salam kasih itu. banyak. Bener kan, Bu Sari, Pak Arijal, Pak Ustadz, mendoakan hmm. supaya berkah. Ya. Jadi itu lengkap. Ada Ustadznya juga. Oke okay, baik Bapak Ibu terima kasih banyak. Boleh dong untuk terakhir kalinya ini di area kegiatan uh, kanva, kelas kanvas ini boleh dong boleh tanda love nya di kolom chat sebanyak banyaknya untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu boleh uh, eh langsung terima kasih Bu Aida Wati love nya terima kasih. Boleh dong untuk kita semua. Terima kasih Bu Siti Alifa Biru. Wow, kerennya. Bahagia sekali. Wah, wow, senangnya. Masya Allah. Lope-lope. <laughs> Terima kasih Bapak Ibu. Masya Allah. Allah. Semoga berkah. Semoga apa yang kami berikan di sini bermanfaat bagi Bapak Ibu ya. Terima kasih dari kami. Kami tutup wabillahi Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wajib. Terima kasih, Ibu Banten semuanya. dan semua narasumber. Terima Wah, kasih, terima terima terima. Nanti di lupa, lupa. Kami lupa, 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 semuanya. Semuanya. Terima kasih, Nanti Anton. Terima kasih, kami Terima kasih, Iya, terima, terima kasih. Ya, Izin lagu, terima kasih. Inunya hari ini. Bapak Ibu, luar biasa. Terima kasih Pak Rijal, masya Allah. Sama-sama Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sekali Aduh, lagi. lagi. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Sari, Pak Haris, sehat selalu. Siap. Jangan ya, selalu Pak Haris Bu Sari. jangan bosan. Terima kasih Pak Rizal. Ya. terima, ya. terima lagi. kasih juga Pak Rizal, Bu Citra. Masya Allah. Pak Haris, sampai jumpa okay. lagi. Iya. Kali ini kita, kita ya. bisa bertatap muka ya. <laughs>